Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk sungguh-sungguh menjadi saluran berkat, saluran belas kasihan Tuhan. People need the Lord, dan Tuhan memerlukan saudara dan saya. Hiduplah dalam belas kasihan. Sudah kami lihat berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Thank you Father God. Bapa, kami bersyukur buat sore ini Tuhan. Hamba selesai bicara, tapi hamba percaya Roh-Mu terus beracara dalam kehidupan kami. Penuhi kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami ingin melayani Tuhan, atau apapun yang kami kerjakan. Hamba berdoa Bapa, jamah hati kami Tuhan. Taruh hati-Mu dalam hati kami. Taruh pikiran-Mu dalam pikiran kami. Taruh perasaan-Mu dalam perasaan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Engkau datang untuk membuktikan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau mati untuk membuktikan supaya kami mati bagi diri kami sendiri. Mati bagi kedagingan kami. Dan Engkau hidup kembali. Kemenangan menjadi bagian kami. Saudara yang rindu dipenuhi belas kasihan Tuhan, taruh tangan saudara di dada saudara. Saya bicara kepada Tuhan, saya undang saudara semua bangkit berdiri. Oh haleluya Jesus, yes. Tumpangkan tanganmu atas kepala kami masing-masing Bapakku. Kami perlu hati Yesus yang berbelas kasihan itu dicurahkan bagi kami. Tuhan kau lihat hati kami kalau ada ganjalan-ganjalan apapun Tuhan. Pulihkan hati kami seperti kau pulihkan mata air kering di tanah Negev. Oh hamba percaya Tuhan. Waktu kau pulihkan Sion, keren kami seperti orang-orang yang bermimpi. Dan hamba percaya jemaat di tempat ini, setiap pribadi yang hadir di tempat ini Tuhan, hamba yakin Tuhan. Oh God, yes. Hati kami dipulihkan oleh kau Tuhan. Rumah tangga kami Tuhan, gereja kami Tuhan, menambah percaya Bapa. Karena kami seperti orang yang bermimpi melihat kebaikan Tuhan terjadi bagi kami. Thank you Jesus. Saya berikan kesempatan sudah berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu sebut nama orang itu dan katakan Tuhan aku mengasihi dia. Mungkin dia melukai saudara, lepaskan pengampunan pada saat ini dan katakan Lord I love you. Father God, I just want to forgive them, Father. Thank you, Jesus. Thank you for your forgiveness, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Dengarkan doa kami, Tuhan. Aku berdoa. Bersyukur kepada Tuhan. Pakai kami, Tuhan. Pakai kami setiap kami yang hadir di tempat ini. Jadi alat-Mu, Tuhan, yang kuat dalam tangan-Mu. Urapi kami dengan urapan yang baru, Tuhan. Dan Roh-Mu menyala-nyala dalam kehidupan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat urapan puasa Allah. Oh rala bakas andara. Haleluya. Yes. Oh Jesus, terima kasih. Terima Tuhan dalam nama Yesus. Terima urapan puasa Allah. Terima yes. Oh God. Something for Allah.
Yes, terima kasih Tuhan. Oh God, hamba percaya bahwa urapan-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Hamba yakin hidup kami gak akan sama lagi Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, telah memulai tempat ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan, berkati jemaat di tempat ini, berkati Pak Adi dan istri Tuhan, Pak Robi dan hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini dalam nama Yesus. Jemaat-Mu diberkati oleh Engkau Tuhan. Father God, just want to impart good things in my life on my brothers and sisters in this place in the name of Jesus. And Lord, kami sudah terima Tuhan hati-Mu belas kasihan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan, yang percaya Bapak banyak jiwa-jiwa akan datang ke tempat ini. Oh kirim dari utara, timur, selatan, barat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Hamba percaya yang lemah sudah dapatkan kekuatan baru. Yang sakit sudah terima kesembuhan. Kami yang butuhkan pertolongan tadi jawab oleh Tuhan. Bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya. In the name of Jesus. And everybody say, Amen.